Ya pemirsa, kembali lagi di Morning Show. Kumaha damang. Jadi kita pengen ngomong Sunda. Pisahnya. Jadi ini Morning Show versi Sunda. Sunda. Dan kita masih ngobrol-ngobrol dengan Grage Sangkan Hotel and Spa. Untuk spa nih, khasiat ketika kita berendam di aquamedic treatment itu apa sih, Bu Lis? Untuk spa sendiri itu memiliki khasiat untuk kesehatan yang pertama, kemudian relaksasi dan kecantikan Di mana untuk kesehatan tahap sebelum kita memasuki aquamedic tersebut, kita ada registrasi terlebih dahulu, kemudian kita ada di sana ada suster dan ada dokter untuk tensi terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana tamu yang datang itu mengenai kesehatannya. Jadi kalau misalnya penyakit jantung atau darah tinggi nggak boleh? Bisa, boleh. Tapi akan kita sesuaikan untuk treatment-treatmentnya sesuai kebutuhan itu. Nah, ini kalau misalnya nggak punya waktu panjang untuk menginap di Grage, tapi pengen mendapatkan terapi dengan aquamedicnya, bisa walk in aja gitu, datang aja tanpa harus menginap? Bisa. Karena kita juga nggak hanya untuk di hotel aja, jadi banyak juga tamu-tamu kita yang hanya kesana untuk menikmati aquamedic treatment itu, gitu. Karena emang untuk kesehatan juga ya, banyak yang orang tamu-tamu yang pasca terkena stroke untuk pemulihan diabetes gitu. Treatmentnya kayak apa sih, Mbak Cinta? Oh, kalau untuk treatmentnya? Untuk treatment itu kita ada 6 tahapan di dalam kolam aquamedic itu. Yang pertama adalah bubble area. Itu di mana tamu dengan posisi terbaring kemudian mendapat semburan air sekitar 1 sampai dengan 2 bar gitu. Bubble area ini untuk proses pemanasan terlebih dahulu sebelum kita melangkah ke treatment selanjutnya. Supaya ototnya lemas gitu. Berikutnya kebayang relaksasinya. Kemudian geyser itu terapi telapak kaki. Itu jadi dari bawah. Betul, itu menggunakan tekanan sekitar 2 sampai dengan 3 bar gitu. Waktu yang diperlukan adalah sekitar 10 menit di sana, kanan dan kiri. Nah, kemudian dilanjut oleh leg jet. Leg jet itu terapi dari mata kaki, kemudian betis, kemudian paha. Jadi ada terapis-terapisnya juga di sana. Iya, kita memiliki terapis yang sangat profesional. Nah, untuk fasilitas itu tadi ada sudah terlisensi dan penghargaan mungkin dari bidang kesehatan atau seperti apa, Boys, untuk terapi aquamedic? Betul, kami merupakan anggota asosiasi ISPA, kemudian International Spa, kemudian terapis kami juga dilatih ya, mengadakan training di luar negeri, kemudian survei-survei di spa-spa di Indonesia. Sudah terpercaya, udah dapat sertifikatnya, jadi semuanya ini udah. Biasanya spa kan ada baby spa, anak-anak juga bisa ya ke sana ya, atau khusus usia-usia tertentu saja? Kalau di spa kami itu usianya di atas 14 tahun yang boleh, jadi yang diperbolehkan untuk melakukan treatment di aquamedic. Jadi kalau bapak ibunya spa, anaknya tadi ada permainan. Oh ya, ini Mbak Ibi juga ada juga fasilitas personal service your Grage. Itu seperti apa sih? Sebenarnya program ini baru kita launch ya. Ini untuk pelayanan untuk tamu yang menginap di kamar suite. Jadi daripada datang ke concierge, kita menyediakan seperti personal concierge gitu. Jadi personal assistant Jadi akan disediakan nomor telepon langsung ke pelayan ini. Jadi kebutuhan dari yang kecil sampai yang besar, misalnya dari minta rental mobil atau menata itinerary untuk kegiatan hari itu bisa gitu. Bisa juga mungkin menemani anak-anaknya ke water park gitu. Jadi kita lebih fokus untuk tamu-tamu yang memang kebutuhannya harus dipenuhi pada saat itu. Personalize gitu ya. Mbak Cinta, boleh tahu nggak, ini kalau orang-orang di Jakarta nih, susah nggak sih cari Grage Sangkan ini? Atau mungkin bisa dijelasin aksesnya seperti apa, kalau bawa kendaraan seperti apa, kalau naik kereta seperti apa, naik pesawat seperti apa gitu. Oh, naik pesawat. Dulu ada bandara. Ada bandara. Mungkin ada mau kemana dulu, ke Bandung dulu, baru kemana. Mampir dulu kalau itu. Tapi agak deg-degan lah. Kalau ke Kuningannya sendiri ini, sebetulnya aksesnya apalagi sekarang ada Tol Cipali ya, jadi sekitar 2 jam udah bisa sampai sana. Kalau minta naik kereta kurang lebih dari Jakarta 3 jam. Terus nanti langsung kalau misalnya nginep di Grage Sangkan atau dijemput, langsung dijemput, kita antar ke sana sekitar 45 menit lah naik ke atas
dari kota Cirebon. Dari kota Cirebon. Karena naiknya ke atas tuh. Iya. Yeah. Orang Kuningan tuh orangnya cakep-cakep. Kayak Mbak Cinta, Bu Eis sama Mbak Endi. Sampai sini aja. Sampai ke sana. Itu karena apa? Karena kita sering aquamedi. Iya, betul. Promosi. Dapat gratis. Ada harus nge-tweet untuk tadi jawabannya. Oh, iya. Dan sekaligus kita juga mengingatkan pemirsa tadi ya untuk tweet jawaban dari kuis kita tadi. Mengandung apakah aquamedic treatment. Nah, sebelum kita menutup bincang-bincangnya, mungkin Mbak Cinta, Bu Eis sama Mbak Ebi ingin menyampaikan sesuatu pada pemirsa. Ya, untuk pemirsa yang belum pernah main ke Grage Sangkan Hotel and Spa, mungkin bisa dicoba, apalagi ini lagi long weekend ya. Yeah. Jadi mungkin kalau butuh relaksasi untuk aquamedic, untuk relaksasi. Kalau misalnya lagi stres nih kemarin, habis kerja seminggu kemarin ya, gitu, bisa relaksasi di sana, berendam di sana, sehat, cantik. Okay. Fun juga gitu, fun bisa juga. Bawa anak-anak juga. Pindahin gitu. 17-annya ke sana bisa ya? Bisa, bisa. Ada lahan untuk outbound. Ada. Gitu. Yang stres warga sekitar nanti. Oke, mungkin boys. Dari boys nanti pilihan bagus. Oke, baik. Kami berharap tamu-tamu dari Jakarta bisa menikmati, terutama fasilitas spa kami yang terbaik lah. Karena kandungan airnya itu yang sangat-sangat unik gitu, yang tidak ada di tempat lain. Alami itu. Ya, Bu, ya? Betul-betul alami. Panasnya alami semua. Dan layanannya pastinya ada Your Grage itu tadi ya. Nah, apalagi untuk sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan ingin mengadakan outing. Grage Sangkan Hotel Spa sangat pas karena bisa juga kan ada team building. Selain itu para karyawan juga bisa refreshing, ya, jadi memenuhi kedua keinginan. Oke, jadi kalau weekendnya cuma 2 hari, emang weekend 2 hari ya. Jadi kalau liburannya sempit, berarti bisa, kita nggak bisa jauh-jauh gitu kan, berarti bisa ke sana. Okay. Terus itu 2 hari bisa pulang lagi ke Jakarta. Udah relax lagi. Relax Ibu, lagi. Bapak produser, mungkin kita bisa outing ke sana. Outing, sana. Outing. Iya, betul, bisa. Bisa banget. Ini kode untuk malak. Gitu.